Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit Mercedes sedan ya, C-Class tapi ini ukuran yang paling mudah laku ataupun tipe yang paling banyak kita temui di pasarannya ya. Selain harganya terjangkau dan pakainya juga sudah mantap lah ya. Ini untuk C200 ini dengan tahun pembuatan 2014 edisi pertama untuk model yang seperti ini. Di sini saya akan memperlihatkan kondisi secara detail maupun sangat jelasnya lah ya, paling jelas bagaimana kondisi keseluruhan dari ini mobil. Dan sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa menghubungi saya di nomor handphone 0811 938588. Mau tipe apa saja tidak ada salahnya Anda sebutkan saja ya. Ini untuk kondisinya, ini berhubung lagi habis hujan jadi basah ya. Jadi kalau untuk catnya sebenarnya ini masih oke, tapi ada ini soal sedikit hal yang wajar lah ya, namanya pemakaian sudah 8 tahun itu mah ada baret halus yang mungkin diperbaiki sedikit, hal yang bisa dimaklumi. Yang paling penting bukan mobil bekas insiden apapun, karena hampir semua mobil-mobil yang tahun-tahun 2014 apa tahun-tahun sudah dipakai di atas 5 tahun pasti ada cat ulangnya sedikit ya, namanya mobil dipakai di kota besar. Kebaret-kebaret pinggiran halus lah pastinya. Ini untuk di bagian kiri mobil, ini skrumannya masih oke, ini masih full original ya bagian kirinya semuanya. Ini juga sama ya, masih full original catnya ya. Ini velgnya Anda bisa tandai sendiri. Kalau mobil yang tidak ada bocil velgnya, tandanya dia untuk bodinya dijamin jarang sekali ada benturan ataupun problem lah ya. Ini lampunya masih full ori. Knalpot ada di sisi kiri dan juga sisi kanan ya. Ini untuk C200, logonya di sebelah kiri. Untuk list kerumannya juga masih bagus sekali ya, ini logo Mercy. Di sini tidak ada tulisan apa-apa ya kalau untuk Mercy tipe C-Class. Lampunya di sebelah kanan belakang juga masih oke. Untuk posisi tangki ada di sebelah kanan. Nah, ini juga sama, di bagian kanan pun velgnya masih sangat bagus ya. Dengan untuk Mercy ini sendiri dia menggunakan ring 17, tidak menggunakan ring 18 ya. Kalau untuk E baru ring 18, dimensi bannya 225/50 ukuran bannya. Dan juga C200 belum menggunakan panoramik atau sunroof. Dia masih polos saja ya, karena ini bisa dikatakan kategori dasar dari model yang paling bawah untuk tipe sedan C-Class. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya saja ya untuk menghemat waktu. Jadi video ini tidak lama-lama, hanya sekitar 5 menit saja. Dan ini di doll trim di sebelah kanan belakang, semua masih oke, kulitnya masih oke. Yang menarik dari Mercy itu pasti untuk kualitas jok kulitnya itu tidak mudah robek ya. Walaupun sudah dipakai sudah 8 tahun, joknya masih bagus seperti ini. Apalagi yang mobil-mobil yang tahun-tahun 2018-2019 itu banyak sekali kita ketemui masih seperti jok yang belum pernah didudukin. Sedangkan ini 2014 saja, joknya masih kualitasnya seperti ini. Sangat terpelihara pastinya. Untuk plafonnya sendiri warnanya abu-abu ya. C200 pun sudah menggunakan electric seat dengan memory seatnya sampai 3 pengaturan ya. Ini kondisi door trimnya juga masih sangat bagus. Jok kulit sopir pun bagian kanan maksudnya masih begitu oke seperti ini. Dan ini setirnya juga masih berfungsi dengan baik pastinya tombol-tombolnya. Dan ini menandakan kalau kulitnya masih minim pakai juga atau dipakai dengan hati-hati ya. Oke, monitornya semua masih oke, tidak ada problem. Armrestnya juga sama. Ini benar-benar terawat sekali ya, luar dan dalam ya, masih oke sekali kalau kualitasnya untuk ukuran 2014 kualitas seperti ini. Masih sangat bagus lah ya. Jarak tempuhnya sendiri baru 42.000,
42.900, hampir 49, hampir 43.000. Oke, saya rasa cukup untuk menjelaskan Mercedes C200 tahun pembuatan 2014. Ini dibanderol di harga 475 juta rupiah ya, masih bisa nego sedikit, tidak banyak ya, sesuai dengan kualitas lah ya. Para kalian yang minat bisa hubungi saya langsung di nomor handphone 0811 93 8588. Salam otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Area Solusindo. Jangan lupa dibantu subscribe-nya karena makin banyak saja mobil yang dipasarkan atau mobil bekas yang ditawarkan di channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Salam otomotif.